jadi malu nih. Assalamualaikum guys. Hari ini aku sarapan pakai yang halal. Halal Majelis Ulama Indonesia. Ini juga, ini quick grab karena gak sempet nyiapin apa-apa dan ada meeting dengan Wong Kito, orang Minang di Palembang. Mudah-mudahan ada job nih kita ke Palembang dan bikin konten di sana. Apa yang akan didapatkan? Kita lihat nanti. Yang penting makan enak. Ini aku bersama kakaknya, apa adiknya di Uni Herlina? Oh adiknya, namanya Evi. Aku manggilnya Cikgu Evi. Dan kemudian dibawain oleh-oleh Pempek Palembang, Wong Kito. Lemaknya ya. Wong Kito, halo. Halo. Ini mau dikasih oleh-oleh nih guys. Ah iya. Hari ini aku bawa kecil sih oleh-olehnya, gak seberapa. Ada jumputan, jilbab jumputan. Wah, aku ganti aja nanti abis sholat. Aku rencana mau sholat, aku mau pakai ini jilbab jumputannya. Ini asli Palembang nih guys. Iya. Wah lucu. Abis sholat ganti. Terima kasih. Ada kopi juga, kopi Palembang, kopi benua. Buat ikan. Dan ini lihat nih guys, sudah ada logo selain SNI juga Halal Majelis Ulama Indonesia, mereknya Benua. Iya, jangan lupa kalau misalkan mau beli oleh-oleh Palembang di Kriya Sriwijaya. Nah itu, guys. Oke. Nah, kita nyobain dulu nih pempeknya ya guys ya. Kayaknya sih kalau dari Palembang asli cukup nih. Ya. Jimatnya nih ini. Tentu pempeknya juga, tapi gula merahnya mungkin karena beda ya. Gitu. Guys, ini aku habis sholat, habis touch up dengan Wardah Kosmetika Halal Indonesia. Cantik dari hati, ternyata hati yang cantik mempertemukan dengan hati yang cantik. Bunda, Cikgu, ini kita baru jumpa darat, baru hari pertama. Insya Allah aku sih pengennya berkawan seumur hidup. Karena nih Wong Kito, masa kecilku ini di Palembang. Udah tadi appetizer dengan pempek, nah pempek. Sekarang kita lebih yang, aduh ini berat banget nih. Berat-berat ini, santai. Jadi, kan hobi aku tuh ke pagi sore karena depannya Indonesia Banking School. Oh, iya. Ternyata ini bukan hanya Minang-Minang biasa-biasa aja nih, Minang Palembang. Jadi Palembang. Ada pempeknya juga. Pagi sore di Palembang. Pagi sore di Palembang itu di apa, simpang apa namanya ya? Simpang Caritas. Simpang Caritas, itu sentralnya kalau kita tuh Jakarta, iya. Menteng kali ya? Oh iya. Orang kaya. Orang kaya. Ayo. Nah, beliau ini kekasih Allah yang betul-betul halal utamanya dan juga UMKM, bagaimana memuliakan, menaikkan derajat dengan ilmu dan mudah-mudahan ayo, aku manggil ayo kadang-kadang Cikgu ya Evi, kita kubur kita nanti terang ya, karena kita memberikan ilmu yang berkelanjutan. Mau sampai merinding. Gitu guys. Jadi ceritanya gimana mau kenal artis? Iya. Ternyata manajemennya melong. Pusing pala Barbie. Iya. Ini udah berapa? Sekian. Terus sekian. Iya. Ngomong sama produk-produk. Terus jut ya. Iya. Aduh. Jadi gimana mau ngajak teman-teman UMKM buat apa, semangat ya? Kan ada motivator gitu. Aku sih ibu guru aja, tapi ini ibu guru yang berguru pada cikgu. Kenapa saya nggak mau dipanggil staff gitu kan? Berat banget gitu. Ya, kayaknya jadi, berjarak gitu kan, kayak cokok guru ya. Tapi kalau cikgu emang kan mengajarkan ya. Gitu. Guys, cikgu Palembang. Iya, Wong Kito yang penting. Insya Allah nih kalau ada rezeki panjang, umur panjang, kita berjumpa di Palembang. Nah, oke, jadi boleh makan ya. Ayo lagi ngapain? Oh, masukin nomor. guys. Dan yang aku suka, coba deh kita tengok di sini Jar. Kesukaan aku adalah gulai otak. Nggak tiap saat sih. Terus ayam pop, aku suka. Terus ini, tumbuk tapi yang pakai honjek. Kalau nggak ini nih. Ini. Lado ijo sama telur barendo. Telurnya barendo-rendo. Ada renda-renda. Mana di restoran Padang adanya? Terima kasih, ayo.
Ayo aku ambilin yuk. Makan. Ayo kita makan. Aduh. Sesendok, dua sendok. Cukup. Cukup. Ayo kita makan. Makanan apa ini? Kalau aku gulai otak itu ini favorit banget di sini. Belum jangke kulit. Jangan, itu juga enak tuh. Ya, isi Fajar suka. Ini makanan Fajar ya. Nostalgia, jadi mudah-mudahan nanti begitu sampai ke Palembang ke rumah aku masa kecil dikejar anjing gila dan banyak monyet-monyet makin banyak katanya di rumah aku banyak monyetnya tambah banyak rumahnya sekarang udah berkerangkeng takut monyetnya masuk gitu pokoknya seru nanti ya sampai jumpa ya guys, see you in Palembang insyaallah.